update otomatis lagi nih teman-teman tentang fashion. Nah, kira-kira di toko yang mana ya teman-teman kali ini? Oke, yuk langsung saja kita lihat. Wah, ternyata ada update fashion di toko Umu nih teman-teman. Wah, pasti ini baju gratis lagi. Oke, yuk langsung saja kita masuk. Wah, benar ada baju gratis lagi. Dan ini ada headsetnya loh teman-teman. Waduh, ini keren banget bagi teman-teman pecinta warna ungu. Langsung saja, jangan lupa diambil ya teman-teman. Oke, aku akan langsung ambil dulu. Dan ini headsetnya, waduh ini kok susah. Oke, ini kita gantikan ke topi ya cara ambilnya. Oke, inilah dia headsetnya. Yang kedua di sini ada kaos tanpa lengan. Terus ada lagi tas. Terus ada lagi celana panjang. Terus lanjut lagi ada sepatu dan kaos kaki. Dan semuanya serba warna ungu. Dan ada plisirnya warna kuning. Wow, bagus banget kan teman-teman. Pasti pecinta warna ungu langsung gercep nih. Oke teman-teman, itulah dia untuk kostum barunya yang gratis. Dan selanjutnya aku akan membahas tentang spoiler kemarin. Nah, di video kemarin aku kan sudah minta pendapat teman-teman. Ini sebenarnya tempat apa ya? Kalau penginapan atau hotel kok seperti ini? Kok kecil banget? Kok di luar banyak orang-orang yang sedang minum? Wah, sepertinya ada beberapa pendapat dari teman-teman nih. Nanti aku akan bacakan ya. Dan aku di sini juga masih penasaran dengan lem ini. Bisa digabungkan dengan apa lagi? Ternyata ada kerang yang bisa digabungkan dengan lem loh teman-teman. Nah, nanti aku akan cari ya teman-teman. Dan juga aku akan membacakan komentar dari teman-teman tentang pendapatnya di spoiler di video yang kemarin. Dan juga, nah ini nih, yang belum punya paket birthday di videoku kemarin, ternyata ada cara lain supaya semuanya serba gratis. Oke, jadi teman-teman harus nonton video ini sampai selesai ya. Oke teman-teman, yuk langsung saja. Untuk yang pertama, aku akan membacakan komentar dari teman-teman tentang pendapat di spoiler di video yang kemarin. Kira-kira itu tempat apa ya? Oke, yuk langsung saja kita bacakan. Dan yang pertama adalah komentar dari Kak User. Kak, ini pendapatku. Itu kayaknya emang cuma tempat santai. Soalnya kalau hotel atau spa gak mungkin kayak gitu. Kenapa aku bisa berpendapat kayak gitu? Karena di spoiler yang diperlihatkan hanya bagian teras saja. Jadi kemungkinan itu adalah tempat santai karena tidak diperlihatkan di dalamnya. Jadi aku berpendapat kalau itu hanya tempat santai. Tapi kita tunggu aja besok, siapa tahu ada spoiler lagi. Semangat Kak Putri. Wah, terima kasih Kak User atas pendapatnya. Ya, kemarin tuh baru diperlihatkan di terasnya ya teman-teman. Dan di situ banyak orang sedang bersantai sambil meminum minuman yang mereka sukai nih teman-teman. Dan untuk ruangan di sebelahnya itu belum terlihat. Jadi kita hanya bisa menebak-nebak dari video yang kemarin ya teman-teman. Ku jadi ragu-ragu juga nih, apakah itu bakal jadi hotel atau spa atau bahkan hanya tempat reservasi saja. Oke, lanjut lagi. Komentar yang kedua adalah komentar dari Kak Atika 158. Kak Putri, sepertinya itu kafe gitu atau penginapan untuk yang mau liburan. Maaf Kak kalau salah. BTW semangat ya Kak Putri. Wah, terima kasih Kak Atika. Wah, ini Kak Atika menebak atau memperkirakan bakal jadi kafe nih teman-teman. Ya masuk akal juga karena di situ di teras itu kemarin banyak orang yang sedang minum ya teman-teman. Oke, yuk lanjut lagi. Komentar yang ketiga dari Kak Ririn Kecil 3607. Kak Putri Isti, menurutku itu tempat makan atau restoran gitu Kak. Soalnya mbak-mbak yang rambutnya keriting pakai kacamata ungu, itu dia sedang minum jus atau enggak kopi. Nah, tapi aku juga enggak tahu itu tempat singgah atau tempat restoran. Menurutku juga itu tempatnya agak besar atau agak kecil karena dilihat dari terasnya yang agak sempit kakak. Tapi semoga saja itu tempat singgah atau enggak tempat restoran. Dan per
kesehatan, tapi kalau tempat restoran kenapa enggak ada pelayannya ya? Dan kalau tempat singgah atau restoran dan peristirahatan itu pemandangan yang sungguh indah dan ada pohon kelapa dan ada logo kerang. Wow, semoga dipin deh. Oke, terima kasih Kak Ririn kecil. Dan untuk yang dipin di videoku itu khusus yang komentar pertama ya teman-teman. Jadi teman-teman jika ada videoku harus gercep ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya teman-teman tahu kalau ada video baru di channelku. Oke? Dan yuk lanjut lagi. Terima kasih Kak Ririn kecil komentarnya. Dan untuk komentar selanjutnya, ini tentang videoku yang kemarin, yaitu tentang penggabungan dengan lem ajaib. Jika teman-teman gak punya paket birthday, teman-teman tenang saja, ternyata ada cara gratisnya semua loh teman-teman. Caranya gimana Kak Putri? Nah caranya seperti ini nih teman-teman, karena di sini ada banyak komentar dari teman-teman mengenai videoku yang kemarin tentang menyatukan lem ajaib itu dengan petasan ya teman-teman. Oke, langsung saja aku akan bacakan. Dan ini komentar dari Kak Neko 12345. Kak Putri, aku tahu untuk pemukul gratisnya. Kak Putri pergi ke mall terus menuju ke toko mainan. Nah, terus Kak Putri ambil pedang kayunya. Kalau yang tiangnya, Kak Putri pergi ke rumah housemaker terus ambil rak yang ada penggantungnya. Contoh, menuju ke lift nomor 1 yang ada banyak barangnya. Cari penggantung yang berbentuk awan. Segitu aja sih. Maaf ya, Kak, kalau kurang ngerti. Soalnya aku dari Malaysia. Waduh. Salam kenal dari Indonesia, Kak Neko. Oke. Dan untuk teman-teman yang kemarin gak punya paket birthday, teman-teman tinggal ambil alat penusuknya di mall nih teman-teman. Nah yang ini nih teman-teman. Jadi teman-teman gak perlu beli paket birthday untuk mendapatkan alat penusuk balon ini, karena di sini udah ada ya teman-teman. Dan di mall juga ada. Waduh, keluar kota kejutan ya teman-teman. Dan itu adalah UFO. Oke teman-teman, jadi teman-teman tinggal ambil pedang yang ada di sini saja sebagai alat penusuk balonnya. Oke, dan yuk lanjut lagi, kita bacakan komentar yang lainnya lagi. Dan ini dari Kak User PB2JY2GK9T. Banyak banget. Oke, Kak bisa lebih banyak. Yang pertama Kakak ambil lem lalu buka pack 2024. Terus ada yang warnanya biru yang kayak happy birthday. Terus Kakak bisa banyak deh, semoga dibaca. Wah, ini versi gratis ya untuk membuat balon yang banyak ya teman-teman. Kalau teman-teman gak punya paket birthday dan itu ada di paket gratis 2024, jika teman-teman ada ya teman-teman, silahkan dibikin. Dan di situ ada petasan yang gak bisa habis dan itu tinggal digabungkan dengan lemnya, maka teman-teman bisa membuat untuk balon karakter yang banyak ya teman-teman. Wow, ini sangat keren sekali. Dan terima kasih Kak User atas komentarnya. Dan yang terakhir, ku akan gabungkan lem ajaib ini dengan kerang yang warnanya coklat nih teman-teman. Tapi ku cari-cari di pantai itu nggak ada. Ternyata yang ada itu cuma di pet shop nih teman-teman. Oke, yuk langsung saja kita ke pet shop. Dan lokasinya ada di sini nih teman-teman. Nah, tinggal diklik saja, dibuka, dan itu dia kerang yang warnanya coklat ya teman-teman. Jadi bukan yang warnanya pink nih. Oke, nah kita satukan. Dan ternyata pakai lem ini nggak bisa nih teman-teman. Padahal udah ada gambarnya ya. Tapi di sini ada lem ajaibnya yang khusus nih teman-teman. Jadi nggak bisa pakai lem yang putih ini. Oke, nah inilah dia untuk lem ajaibnya ya teman-teman. Ada di kotak itu dan kita satukan. Dan wow, dapat seperti cindera mata nih teman-teman. Seperti yang ada di pantai ya sebagian. Oke, langsung saja aku akan gabungkan. Dan ini dapat, wow ini keren banget. Ini hiasan ya teman-teman dari kerang. Dan supaya kita bisa dapetin lagi, nah di sini kan cuma ada satu. Jadi teman-teman harus keluar dulu dari pet shop, nanti masuk lagi. Nanti bakal muncul lagi kerang coklat yang ada di kotak ini. Dan
diulangi lagi seterusnya jika teman-teman pengen membuat kerajinan ini yang banyak. Waduh, bisa buka toko cindera mata dari kerang ya teman-teman. Dan ini bentuknya ini keren-keren banget loh teman-teman. Dan inilah dia semua kerajinan yang sudah ku bikin nih teman-teman. Ada yang berbentuk tikus, ada kerang laut, terus ada yang berbentuk bebek, dan juga ada yang berbentuk kalung berliontin kerang ya teman-teman. Waduh, ini keren banget, dan silahkan dicoba bagi teman-teman yang belum mencoba ya. Aku baru coba nih soalnya. Oke teman-teman, itulah dia videoku untuk hari ini. Jika teman-teman ada hack baru yang lucu, yang gratis, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Dan jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you, bye-bye.